Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali kita bersyukur pada Allah SWT dengan izin dan limpah kurnia kita dapat berkumpul. Dan saya ucapkan selamat malam kepada semua pemimpin-pemimpin besar kita, sama ada kementerian dan sebagainya. Saya ini jenis yang terus sajalah ya. Saya percaya semua yang datangnya adalah orang-orang penting dan orang-orang yang menyokong kerajaan BN. Dan saya percaya ya, sepatutnya orang-orang muda lah datang di sini kan. Isunya kita tak dapat panggil orang-orang muda ya. Jadi bagi saya ketahanan jiwa tuan-tuan ya, untuk menyokong kerajaan BN atau menyokong BN memang telah ada sejak muda. Sebab kita ni adalah hasil daripada produk kerajaan Parti Perikatan ya. Bila saya bercerita dengan orang kaya Petaling ya. Betul tak kan? Ketua Uran, orang kaya Petaling. Orang besar Petaling ya. Lama sejak 2010 ya. Bagi saya kita sebenarnya adalah satu produk daripada kerajaan Perikatan dan lepas tu Barisan Nasional. Saya percaya semua kita melalui dan kita dapat jawatan-jawatan besar. Terutama yang bekerja dengan kementerian-kementerian adalah hasil daripada sokongan kita dan juga kepercayaan kita kepada Parti Bangsa Melayu untuk kita mendukung ya, survival orang Melayu dalam negara kita. Tetapi zaman berubah ya. Pada hari ini anak-anak muda kita nampaknya tidak lagi dapat dikawal oleh legasi UMNO. UMNO yang ditubuhkan pada tahun 46 hasil daripada tentangan mereka terhadap Malay Union, dan mereka telah bersatu dan mereka telah dapat lahirkan UMNO. Dan sejak itu UMNO telah berusia 75 tahun ya, dalam tahun ini sebagai satu parti yang paling lama di Malaysia. Dan saya sebagai pengkaji UMNO buat master dan juga PhD di Universiti Melayu ya, pencen pada 2006. Bagi saya inilah satu-satunya parti Melayu Bumi Putra yang telah memperjuangkan survival Melayu, agama, bangsa dan negara. Abata ya, agama, bangsa dan negara. Jadi bagi saya ini satu perjuangan yang mesti diteruskan. Hari ini kita dicabar. Dan isunya sekarang saya tak payah cerita banyak. Saya nak cerita sejarah. Bagaimana sejarah itu telah diikuti sampailah hari ini. Dan hari ini adalah kemuncak kepada kejayaan Parti Komunis Melayu untuk memecah belahkan orang Melayu ya, dan untuk menguasai tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu atau semenanjung emas ya, sejak zaman dahulu, zaman Ptolemy dulu. Sehinggalah hari ini, selama 40 tahun lebih, DAP telah ditubuhkan pada tahun 1966, tapi ada kata 1964. Dan pengasasnya adalah seorang yang datang direct daripada negara China, Lim Kin Siang, yang duduk di Batu Pahat dan bertanding di Kota Melaka, DAP. Dan sedikit demi sedikit dia dapat bina empire dia sampai akhirnya dia memenangi pilihan raya ke 14 dahulu dengan 42 kursi parlimen di seluruh negara kita. Sama ada di Pulau Pinang kubu kuatnya atau di Melaka juga kubu kuatnya, dan juga bandar-bandar besar di seluruh Malaysia termasuk juga Sarawak dan Sabah. DAP telah berkuasa. Jadi maknanya satu perkara yang telah dilakukan, saya buka satu video dan ini mungkin kita terlupa ya. Dalam ada seorang pengasas DAP, orang India yang sekarang pun telah keluar tinggalkan DAP. Tetapi dia beritahu dalam setapak declaration ataupun deklarasi setapak yang dibuat pada tahun 1960, mereka telah bersidang dan satu perkara yang telah diputuskan iaitu ialah mereka tidak akan dapat menguasai politik negara ini selagi orang Melayu bersatu, selagi orang Melayu tidak dapat dipecah-pecahkan menjadi sekeping-sekeping ya. Saya orang Melaka, so sekeping-sekeping itu kita racik-racik dia. So, kalau kita tak dapat racikkan dia dalam satu kumpulan-kumpulan kecil dan mereka berlaku sesama sendiri, maka selagi itulah orang Cina tidak akan dapat menjatuhkan apa itu orang Melayu. Dan itu deklarasinya tahun 1960 tu. 1960 saya masih lagi baru masuk tingkatan 1 pun. Belum lagi tingkatan 1 saya 1962 ya. So maksudnya saya di sekolah rendah mereka telah berjanji akan menjatuhkan Melayu satu hari nanti. Itu dalam tahun 1960. Ini sekarang 2022. Berapa tahun tu? 42 tahun. Dan hari ini orang Melayu telah berpecah kepada berapa? Kita ada UMNO, kita ada PAS, kita ada PKR, kita ada Bersatu, sekarang kita ada Pejuang dan kita ada Putra. Kita ada 6
parti-parti kecil Melayu yang terpecah-pecah daripada UMNO, yang semua pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang yang telah memimpin UMNO, tetapi mereka tidak dapat berkuasa terus atau tinggalkan UMNO, tetapi mereka menjadi barwak. Sorry yang gunakan perkataan itu, tapi inilah yang paling tepat. Mereka jadi barwak kepada DAP. Kita mesti ingat, dalam pilihan raya 12 kita ambil mak, 13 kita ambil mak, tetapi dalam pilihan raya 14 2018 UMNO, Barisan Nasional terutama UMNO telah dijatuhkan. Sebab kita muncul satu orang yang telah mentadbir negara begitu lama tetapi masih tak puas hati dengan tindakan Dato' Najib dan juga orang-orang lain yang dijatuhkan satu demi satu sebelum ini. Tetapi Dato' Najib dah kejayaan terbesar sehingga Dato' Najib boleh dipenjarakan sekarang. Bagi saya dia rasa puas hati sangat. Dia tak payah sebut namanya. Bagi saya dialah yang telah memecah belahkan orang Melayu apabila dia tawarkan dirinya untuk menjadi pengerusi kepada Pakatan Harapan dan dengan undi 13 kerusi saja dia boleh menjadi Perdana Menteri. Sedangkan orang lain yang PKR dapat 49 kerusi kalau tak silap saya, DAP 42 kerusi, tapi boleh terima orang yang hanya 13 kerusi untuk menjadi Perdana Menteri. Kenapa tuan-tuan? Kerana ini adalah dendam kesumat untuk menjatuhkan UMNO, menjatuhkan Dato' Najib dan akhirnya dia berjaya menjarakan Dato' Najib. Walaupun saya ikuti, ya, macam mana pembicaraan dia lakukan, banyak kelemahan, tetapi nampaknya memang mereka nak penjarakan Dato' Najib untuk menentukan bahawa pilihan raya 15 ini Dato' Najib tidak dapat memainkan peranan sebagai promotor kepada PN. Mereka berjaya. Jadi tuan-tuan, kita mesti ingat, dia bermula daripada diktasi Tapak 1960, dan lepas itu sedikit demi sedikit, dan Melaka adalah tagihan yang pertama, lepas itu semua bandar-bandar. Jadi tuan-tuan, kita orang tua, ya, saya percaya ini semua umur-umur saya atau pembawa sikit kepada saya, ya, kita tahu dan kita lihat daripada kita sekolah rendah, sekolah menengah, kita tak faham apa-apa. Tapi bila kita masuk tingkat enam, kita masuk universiti, kita pegang jawatan, apa saja jawatan kita, kita boleh baca dengan jelas. Sebab bila saya mengkaji sejarah, kita ikuti tiap-tiap tahap. So ini maknanya bahawa hari ini, ini adalah saat yang paling menyedihkan, paling genting dalam masyarakat Melayu. Kita dah jatuh, apakah boleh BN kembali memerajui negara dan menjadi orang yang boleh parti kerajaan yang boleh menguasai semula Malaysia? Inilah yang saya bimbangkan. Saya takut BN tak boleh kembali. Ini yang paling menyedihkan. Saya bimbang. Sebab tuan-tuan mesti ingat, kita mesti ingat, ya, kita semua ni adalah orang yang telah Tuhan takdirkan untuk mendukung kerajaan dan mendapat faedah terbanyak daripada Kerajaan Barisan Nasional dan juga dari Parti Perikatan. Apa yang Parti Perikatan tak buat yang diketuai oleh UMNO? Merdekakan negara ini adalah usaha Tengku Abdul Rahman, betul, dan juga Barisan Perikatan, Parti Perikatan. Membentuk Malaysia 1963 adalah juga usaha Parti Perikatan. Mengatasi 13 Mei juga adalah kebolehan Parti Perikatan. Sehinggalah Tun Razak kemudian tubuhkan Barisan Nasional 1974. Dan sejak itu 74 sampailah dia jatuh. Kita tak pernah mimpikan dia jatuh, tapi dia jatuh. Dan sebabnya kita Melayu berpecah. Dan sebabnya kita ada seorang ketua yang selama ini kita hormat sanjung, akhirnya dialah menjadi kepala kepada keruntuhan UMNO itu sendiri. Dan baru-baru ini, apa tu, ROS, ya, apa, pendaftaran persekutuan hampir tidak meluluskan agenda ataupun pembaikan dalam dibuat oleh UMNO untuk menangguhkan pilihan rayanya selama 6 bulan selepas PRU. Dan hampir UMNO terkubur. Dan inilah, dan nasib baik kita punya orang, walaupun orang nombor 3, dia telah menentukan bahawa UMNO tidak terkubur di bawah tangannya. Nasib baik, selamat. Tapi itulah tuan-tuan, orang Melayu berpecah. Dan apa yang diharapkan oleh Parti Komunis Melayu yang dibayangi oleh DAP, dia bukan parti komunis, betul, tetapi kalau you study dia punya agenda, saya dapat satu dokumen 1938 yang mengatakan bahawa Parti Komunis Melayu yang kemudian membuat hubungan baik dengan Tanah Melayu kerajaannya, tetapi Parti Komunis Melayu bercadang bahawa pada satu hari nanti, malah seorang kawan saya yang pergi di China tengok museum, dia buat satu Middle Kingdom China. Middle Kingdom bercadang termasuk seluruh Asia Tenggara. Dan ini perancangan masa depan. Maknanya
satu perancangan untuk menakluk seluruh Asia Tenggara. Ini bukan zaman kerajaan Melaka, dilindungi tetapi dia nak takluk. Sebab itu salah satu cara mereka kata investment mereka dimata di Asia Tenggara. Tak tahu betul atau tidak, tapi dari segi pemerintahan mereka telah menunjukkan bahawa seluruh Asia Tenggara termasuk Malaysia akan menjajah dan takluknya pada suatu masa. Dan inilah sebenarnya Parti Komunis China telah mendraft satu cadangan pada tahun 1938 untuk menjadikan Semenanjung Tanah Melayu sebagai jajahan ke-20 China. Nah, ini kita tak tahu, ini dalam buku akademik, buku yang ditulis oleh Profesor Chia Bung Keng. Kita baca, tapi berapa gelap yang baca buku sejarah. Inilah jadi, dan saya tengok apabila dia pegang kerajaan 22 bulan, ya, DAP telah buat apa? Macam-macam perkara yang menindakkan keistimewaan Melayu dan juga kedudukan orang Melayu. Dalam perlembagaan kita, kita ada 5-6 perkara. Pertama sekali pasal 181, kedudukan Raja-Raja Melayu. Ini pasal yang sangat sakral ataupun yang sangat kudus. Ya, raja kita tidak boleh ditakluk oleh mana-mana mahkamah, kecuali bawah dia ada mahkamah khas. So sekarang yang jadi pengerusi yang boleh melantik anggota mahkamah khas adalah AG, Attorney General. Sebab itu dia lantik AG daripada orang luar, ya, yang bela komunis, yang bela apa kita lingkungan. Dan akhirnya dia menjadi itu. Dan kita tengok 15 kes, ya, rasuah di kalangan ahli-ahli PH. Jadi kerajaan dalam masa 22 bulan telah digugurkan 15 kes. Ya, kalau ada satu-satu tu elok, 15 kes. Maknanya mereka gunakan undang-undang, bukan rule of law, tetapi apa tu, rule of jungle law lah kan, undang-undang bukan. Maknanya bila dia berkuasa, dia buat suka hati dia. Dan soal rasuah, tak perkara-perkara pada mereka. Hari ini mereka mencemik, mengutuk, terutama Rafizi Ramli dengan apa Tuan Noor Ibrahim Zoli lah semua nama, ya. Kalau boleh saya tak nak sebut. Tetapi kita tengok di mana, bila buka aja YouTube, buka TikTok, dia akan kutuk BN kerana rasuah, rasuah, rasuah. Nah, saya nak tanya, PH pegang 22 bulan, 15 kes digugurkan, termasuk kes Banglo, ya, Ketua Menteri bukan yang jadi Menteri Kewangan, bukan, digugurkan. Sekarang kes Terowong sedang dibicarakan tapi ditangguhkan. Tapi dia boleh saja bertanding dalam pilihan raya 15, jadi bagan kan, jadi MP bagan. So apa masalah dengan Dato' Zaini ni, yang pegang, yang juga telah digugurkan 40 kes, 47 menanti ditangguhkan. Siapa saja? Kenapa orang-orang kita, terutamanya orang Melayu, tidak melihat perkara ini, tidak membaca betul-betul? Ya, bila PH pegang semuanya okey, tetapi bila Melayu buat, UMNO buat, oh, dijajah satu dunia. Dan inilah masalah kita. Ya, orang UMNO tidak menjawab. Ya, orang UMNO ni saya tengok bila berkempen terlalu gentleman. Ya, terlalu kita kata nak tunjukkan kita ni seorang manusia yang berakhlak, bertamadun dan sebagainya. Tapi isunya sekarang, ramai orang-orang, mereka tak suka cakap lembut-lembut. Mereka suka retorik macam yang dibuat oleh seorang tokoh tu, ya. Dia suka fitnah, dia suka pusingkan cerita. Dan itu yang sangat popular. Dan hari ini ada satu kajian dalam Merdeka, apa tu? Apa Merdeka punya agensi ke? Dia kata BN sekarang paling curut dekat bawah. Yang nombor satu sekarang PH, lepas tu BN, lepas tu BN paling bawah. So maknanya mereka sekarang telah menggodam pemikiran anak-anak muda kita dan juga orang-orang Melayu yang tidak melihat realiti. Katakan UMNO rasuah, tetapi itu 15 kes dibuang, ya. Kita tak buang satu kes pun Datuk Najib, betul? Tahan. Ya, begitu juga Datuk Zaid. Dia tidak mahu gugurkan. Tapi PH gugurkan, kenapa tak masalah? And then soal sekarang dikatakan Datuk Najib rasuah. Tapi cuba tengok, orang penting nombor satu PKR, dia ada tuduhan rasuah kan? 5 tahun dulu, 11 tahun dahulu ada tuduhan rasuah, ada tuduhan salah guna kuasa, dan yang paling penting juga dia ada tuduhan salah laku moral, betul? Kenapa budak-budak muda sekarang, oh, kami nak dia jadi PM, kami nak dia jadi PM. Ada seorang profesor tu, wah, sampai berdoa supaya dia dapat jadi PM. Lah, tuan-tuan bayangkan banduan jadi PM kita, nak ke? Nak ke orang banduan jadi PM kita? Malu, satu dunia malu orang akan baca. Dan nanti orang start buka cerita dia semua. Soal semburit pun satu isu. Nanti LGBT akan berleluasa. Macam 22 bulan, seminar LGBT lah, perkumpulan LGBT dan sebagainya. Macam mana kita nak ada PM yang ada background jenayah macam tu? Tentu orang kita ambil
yang musim. Cukuplah yang kita dapati orang yang 22 bulan jadi dah 2 kali PM atau orang yang keluar masuk penjara dengan isu-isu moral. Sekarang ada lagi satu isu moral tu kan? Dengan Yusuf Rotlis apa namanya, dekat mahkamah sekarang. Ya, benda itu dibangkitkan. Jadi apa yang kita nak cakap sebab itu tuan-tuan, bila tuan-tuan balik ke rumah, kita kena baca semua perkara ini. Kita jangan fikir cakap, oh inilah BN tak. Tuan-tuan, saya percaya Datuk-Datuk Tan Sri apa semua faham ini. Baca itu dan terangkan kepada anak-anak. Kita tak boleh berceramah pada orang muda, mereka tak datang. Ya, kita berceramah dengan sesama kita saja. Ya, kita faham. Tetapi anak muda kita tak faham, macam tu juga anak saya. Ada 4 orang lelaki, ya, hero semua. Tapi tak duduk dengan saya. Macam mana saya nak cerita dengan dia? Tapi kali ini saya tebalkan muka. Dia balik jumpa saya semalam, undi ya. Jangan jadi macam tol dulu kau tak undi. Tau kan dia tak undi. Ha, malam lemak kasih-kasih sama. Jangan. Kalau mak ni tak berjuang, tak kaji sejarah UMNO, tak tulis buku banyak-banyak, tak ceramah satu Malaysia, termasuklah GGPM itu, orang tak tahu kita ni sayang Melayu. Tahu. Sekarang kalau kau pengundi mana kau ditakbirkan oleh orang bukan Melayu, tak Islam, tak berdosa kau. Sebab dalam Quran mana boleh kita ditakbir oleh bukan Islam. Betul tak? Jadi tuan-tuan kena beritahu anak-anak pun Islam. Tapi kita kena cerita fakta. Macam saya cakap tadi, nak tuduh PN rasuah, dia sendiri buang kes banyak 15. Nak tuduh kita, Datuk Zaid itu, Elim Banteng juga postpone kes banyak tanding. Itu juga dengan Perafisi, 3 kali buang kes mahkamah. So maknanya kita dapati bahawa ini bukan soal Melayu yang rasuah. Tidak, semua bangsa rasuah. Elim Banteng juga rasuah, kenapa kita tak bercerita? Kenapa orang Melayu tak sedar? Ya, okey, itu satu. Masa PH pegang, dia tak penuhkan janji terutama agama Islam. Tadi pasal gajah-gajah bukan? Tapi agama Islam, kita mesti ingat pasal 3, Islam adalah agama persekutuan. Pasal 11, Islam tidak boleh, orang Islam tak boleh diwarwarkan dengan agama lain. Tapi apa jadi sekarang? Budak-budak Melayu kita dengan mudah mengaku dia etis. Ya, orang tak percaya pada agama, tak percaya pada Tuhan. Depan-depan mata kita tuan-tuan, apa nak jadi? Ya, apakah agama Islam ini suatu agama yang membenarkan kita mendiamkan diri untuk melihat perkara macam tu? So bagi saya ini tanggungjawab kita. Kita mesti beritahu pada generasi muda bahawa pemahaman agama Islam adalah akidah kita, keimanan kita. Mana mungkin kita buang Islam sebagai agama kita? Ya, ini bukan soal liberalisasi. Dia kata demokrasi. Dan demokrasi bukan Islam. Demokrasi adalah satu pahaman barat yang hanya bercakap soal perwakilan dari rakyat kepada rakyat dan untuk rakyat. Itu saja, tetapi bukan keimanan. Dan kita orang Islam, itulah kita punya trust, ya, core kita sebagai seorang Muslim, iman kita kepada Allah SWT. Ya, tapi itulah dia. Kalau pemimpin yang sama hari ini dah 20 tahun nak jadi PM, boleh terima kalimat Allah untuk digunakan oleh orang Muslim dan dia beritahu kita bagi mereka dulu, lepas tu kita tarik. Tak boleh tuan-tuan. Kita kena cari pemimpin yang ikhlas dengan Islam. Kita tak boleh cari pemimpin yang mempermainkan Islam dan gunakan Islam ditonggang untuk kepentingan mereka. Sebab itu perempuan, tuan-tuan, PAS, minta maaf lah kita singgung sikit, PAS ini parti yang sentiasa kita kata jadi prima donna. Ya? Dulu dia baik MN dengan UMNO, lepas dia keluar dia pergi tubuh PM. Lepas tu sekarang pula timbul pula nak baik juga bala dengan UMNO. Kita kena faham, ini perjuangan, ini pertandingan. Macam mana kita nak baik dengan 2-3 orang, tetapi kita duduk dalam satu kumpulan tetapi nak baik dengan orang lain. Mana boleh, tak boleh. Bagi saya, UMNO dan BN kena kekal sebagai parti pertanding solo dalam pilihan raya yang akan datang ini. Memang itu keputusan dia. Tetapi pihak sebelah sana telah kata bahawa Dato' Zaid dengan Anwar telah buat perjanjian akan sokong Anwar Ibrahim. Nah, ini sebenarnya teknik untuk melemahkan kepimpinan UMNO. So bagi saya, walaupun tuan-tuan mungkin tak suka Dato' Zaid, bagi saya tuan-tuan, ini semua teknikal saja. Ya, dan saya percaya Allah ada, dan saya harap Allah akan tolong kita. Kerana bagi saya yang penting ialah Islam. Kita orang Melayu betul. Dalam perlembagaan pasal 160, Melayu itu satu, dia mesti perlu agama Islam. Dia takkan jadi Melayu kalau dia tidak beragama Islam. So kalau dia dah murtad atau dia jadi etis, maka dia tak layak dipanggil Melayu. Lepas tu mesti mengamalkan bahasa Melayu sebagai perbualan dia. Bukannya bahasa Melayu dia belajar macam orang lain belajar bahasa Melayu. Dan lepas tu adat istiadat Melayu. Tuan-tuan, kalaulah
mengambil seorang anak muda sekarang. Namanya Melayu, tetapi dia bukan lagi orang Islam. Dia mengaku dia tak Islam, macam Lina Jua itu bukan. Dah berkahwin dengan orang Kristian, beranak pinak, nama pun ditukar oleh jabatan itu, tetapi Islam tak boleh ditukar. Maka dia pula hidup cara Barat. Kemudian dia tak gunakan bahasa Melayu, gunakan bahasa Inggeris. Dia tak layak jadi Melayu, tuan-tuan. Sebab itu perlembagaan itu kalau dijabar untuk orang yang dah keluar daripada Islam, yang tak amalkan Melayu, tak amalkan ada istiadat Melayu, maka dia tak layak jadi Melayu. Dia salah. Dan banyak orang macam itu, tuan-tuan. Dan saya ingat ini dipetik oleh apa, Tan Sri Rais Yatim. Itulah argument dia. Dan saya percaya. Sebab orang Melayu itu adalah orang yang pertama isi Islam, beragama Islam. Yang kedua, dia mesti berbahasa Melayu. Ya. Ketiga, dia mesti ada istiadat. Dan yang keempat, dia berbaka Melayu. Maknanya salah satu keturunannya memang orang Melayu. Jadi tuan-tuan, apa lagi kita nak? Dalam perlembagaan kita telah diwakili, telah diadili, telah dilindungi oleh perlembagaan kita. Ya. Sebab itu bagi saya, pemimpin yang akan kita lantik atau parti yang kita lantik mestilah menjaga agama Islam. Ya. Saya memanglah tak pandai soal agama Islam, tapi dari segi akidah, Islam itu adalah agama diri kita. Islam itu adalah agama persekutuan. Dan kerana itulah kita boleh pergi masjid, macam-macam sebagainya. Jadi perintah negeri Islam adalah agama negeri Malaysia selama. Dan sebab itu tuan-tuan, ya, kita dapati bahawa kita mesti menjaga Islam. Dan ini tugas kita. Sebab kalaulah kita lantik juga PH, anak-anak muda kita lantik PH, tuan-tuan, macam mana? Sebab dalam PH 22 bulan, dia tak kata bahawa dia nak tukar IC kita tu nama Islam kan, agama Islam dia nak suruh buang. Jadi nama je Melayu, tak ada agama. Itu dia minta masa kerajaan PH dulu. Lepas tu dia suruh banner hubungan kedutaan dengan Israel. Sedangkan Israel tu menyayakan, tak membunuh orang Palestin. Dan biasa kita dari dulu, kita tidak ada sahabat dengan Israel. Tetapi seorang pemimpin dia cakap apa? Saya akan lindungi segala kepentingan negara Israel. Siapa yang cakap tu? Jadi sebab itu dia akan top. Dan sebab selama ini Joe Soros adalah backing kewangan kan, dan mengikut Lokman Adam memang, ya, beberapa orang pemimpin Johan Azizah sebagai pergi jumpa Joe Soros minta duit untuk menjadi apa, untuk menjadi segeran apa, beri geran kepada PKR. Nah, sebab itu dia tak mau buat satu akta masa Datuk Najib minta perlindungan kepada geran politik. Sebab itu Datuk Najib dikenakan. Padahal di Malaysia memberi geran politik itu tak salah. Mana ada undang-undang kata salah kita terima apa-apa tu, kita kata bantuan politik kewangan. Tak salah, memang tak ada. So maknanya kalau itu perbuatan itu tak salah. Tetapi dia pusingkan kesalahan pada UMNO tetapi tidak salah pada mereka. Nah, ini juga satu perkara yang mesti kita perhatikan. Tuan-tuan, ini bukan soal rasis. Ini bukan soal kita dia jenuh kita Melayu, tidak. Tetapi ini soal pelaksanaan undang-undang yang sekata, setara, setimpal dan standard untuk semua orang. Ya? Macam mana pula kita boleh buat apply undang-undang untuk dia tetapi untuk kita semua salah? Nah, ini yang saya kata, kita kena betulkan semula. Dan cara nak betul ialah masukkan atau letakkan semula PN sebagai kerajaan. Sebagaimana kita telah dapat keadilan. Selama ini kita telah dapat keadilan daripada kerajaan PN. Kes bekas Menteri Besar Selangor, betul? Datuk Harun, Datuk Etoyo, masuk penjara, betul? Masuk penjara, tak ada buang kesmen. Kan? Ingat Datuk Mukhtar, orang Melaka yang bunuh Datuk Taham, tak silap saya di Melaka. Tak buang kes, masuk dalam penjara, lepas tu pengampunan agung, lepaslah dia selepas beberapa tahun dia duduk penjara. Tetapi kenapa bila Datuk Najib nak mohon agung ampunkan dia? Banyak masalah. Malaysian Bar Council marah, begitu marah, semua marah. Banyak lawyer juga, terutama yang keturunan mamak ni pun marah juga. Kenapa Anwar Ibrahim boleh lepas diampunkan oleh agung? Dan you tahu tak prosedur dia lepas tu? Tak ikut prosedur. Ya, agung saja yang lepaskan dikatakan oleh Lukmana, dan dilepaskan tanpa mesyuarat jawatan kuasa lembaga pengampunan. Kenapa boleh? Dan kita biar apa saja. Kita kata betul UMNO gini-gini. Ini maknanya kita tak study betul-betul. Sebab itu saya harap bila tonton balik, nak beritahu pada anak-anak, kena buka balik. Banyak video tu, Lukman Adam punya video sangat bagus. Bukan saya pro dia, tidak. Tapi penjelasan tu jelas. Ya, bukan nak puja dia, tidak. Bagi penjelasan, sebab saya bila suka menyelidik. Macam hari ni, ini satu kes. Sangat bagus. Tahu filem Kilau tak?
Tengok tak filem Mak Kilau? Tak Allah. Saya tengok filem Mak Kilau. Saya bukan sejarah. Saya tengok sekali saja. Lepas tu saya bagi komen sebuah video. Saya kata ini adalah satu usaha orang filem Samsul Yusof yang betul-betul bersifat patriotik, menaikkan tokoh yang terselit dalam sejarah kita. Bukan yang utama, Tok Bahman, Datuk Bahman yang utama. Tetapi dia adalah pembantu Datuk Bahman. Tetapi bagaimana Yusof Samsul Yusof berjaya menggabungkan sejarah orang-orang Melayu, penentangan orang Melayu kepada British untuk memberi semangat input kepada budak-budak muda. Itu dia. Dia bukan orang politik, tetapi dia boleh melihat bagaimana sejarah boleh digunakan untuk menaikkan semangat patriotisme di kalangan orang muda. Sebab itu orang muda suka tengok Mak Kilau. Sebab itu Sanjak kembali. Sebab itu Samping sekarang kembali. Dan budak-budak semua suka. Sebab mereka sebenarnya kehausan. Kehausan warisan tradisi yang boleh diberi ilham baru, konsep baru, penjenamaan semula. Akhirnya mereka boleh jadikan sesuatu yang sangat membanggakan. Dan filem itu menjadi filem berofis, mengalahkan semua filem selama ini diterbit dalam bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan, kita mesti bergandengan. Orang Melayu banyak pakar, banyak tenaga pandai. Kita dah latih berpuluh-puluh tahun, 75 tahun ya, UMNO diwujudkan untuk menjaga orang Melayu. Banyak. Kita pengen semua KSU lah, SU Kebahagiaan lah, macam-macam. Cuba jusai lah, jusai apa lah semua. Tetapi apa kita buat? Kita setakat makan gaji, makan pencin. Itu pun PH itu hampir buang pencin kita, betul? Hampir buang pencin kita. Tetapi berapa belas ribu dah dibuang budak kontrak? 15 ribu orang-orang kontrak yang kerja kerajaan dibuang. Pencin kita nak dikacau. Nasib baik dia tak lama. Saya harap kita kena naikkan semula BN. Sebab BN tidak pernah kacau pencin kita. Dia sentiasa hormat pegawai tadbir. Tak tak? Itulah pegawai-pegawai tadbir sekarang ni pun banyak juga yang sokong tu lah. Tapi pada muka yang tak maaf lah. Pada muka banyak yang kena tekan. Dan saya juga lihat masa PH dulu, penggunaan bahasa kebangsaan, itu salah satu perkara social contract yang kita masukkan dalam kelembagaan negara kita. Pasal 152, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Tetapi apa yang dibuat? Dia naik-naik saja, dia keluarkan surat kementerian, arahan kementerian dalam bahasa Mandarin, betul? Betul! Kementerian Kewangan itu serupa bila kawan baru Cina, serupa betul macam kat mana dah. Ingat negara Cina kat Singapura? Tak ada? Dengan tanglongnya, dengan perkataan Cina ni macam-macam. Kalau tak pergi, kita boleh buat apa senyap? Sebab ini arahan menteri. Itu dia. Lepas tu yang sumber manusia, keluarkan edaran dalam bahasa Tamil untuk pegawai kerajaan. Apa ni? Ya, kita ada negara. Ya, kita ada negara Malaysia. Ini semua dasar negara. Bahasa kebangsaan adalah dasar negara. Ini bahasa untuk menyatukan kita yang bersifat majmuk. Tetapi tengok, mereka naik, mereka jadi samseng, mereka langgar semua dasar bahasa kebangsaan. Dan mengiktiraf UEC, kan? United Education Committee, UEC, yang selipas daripada Taiwan, yang dipaksa masuk ke sini dan diterima sebagai pegawai kerajaan. Ini mereka nak masukkan dan jadikan UEC itu sebagai ya dalam platform baru mereka ni untuk jadi masuk universiti. Nah, ini sikit demi sedikit pelanggaran dasar negara. Tuan-tuan dulu yang menegakkan dasar negara, betul? Macam-macam tuan-tuan buat untuk memajukan negara kita. Sekarang tuan-tuan dah pencen, dapat kerajaan yang tidak menghormati dasar negara, habis hancur. Sebab itu tuan-tuan, tuan-tuan kena didik anak-anak kita balik rumah beritahu kenapa kita kena kembalikan BN dalam kerajaan sebagai kerajaan. Banyaklah tuan-tuan ada pengalaman, saya percaya dengan pengalaman tuan-tuan, dia tansi dan sebagainya ya, yang bekerja di kementerian, dia tahu segala dasar untuk membantu orang lain banyak. Baca semula. Baca semula supaya kita insaf bahawa kita semua tidak akan jadi begini. Ya, Shah Alam tidak akan apa menjadi kota raya orang Melayu. Dulu almarhum Sultan Selangor, Sultan Abdul Aziz telah mendaulatkan Shah Alam ini adalah bandar raya Melayu. Tetapi sejak 15 tahun lalu, siapa yang sekarang menguasai Shah Alam? Barang semua mahal, rumah mahal dan sebagainya. Salah kita, salah orang Melayu yang konon pendidikan dah bagus, pergi overseas, dapat PhD overseas, balik tak percaya dah pada kerajaan Barisan Nasional. Tak percaya pada UMNO. Ini UMNO parti kampung. Ini UMNO parti kampung, parti yang kita kata makan lebih rebus. Tuan-tuan, saya pun dari kampung, tapi taklah tersuruh dalam hutan. Saya tujuh batu daripada Melaka, di bandar Melaka.
Memang kita makan lumpi rebus, makan kita pisang rebus. Tetapi itulah yang telah membesarkan saya, dan itulah menjadikan saya orang yang sedar bahawa ini negara kita, kita miskin di negara itu. Bapak saya senang dia. Dia kata melang, dia panggil saya melala orang Melaka kan, orang tanya beling. Melang, dia kata, kau tengok tak? Siapa beli untuk kau? Haa, tak jalan. Bapak saya nak bersikap, saya duduk belakang. Kerempat tak kereta satu. Okey, tu orang, siapa dia bercina? Kau mesti tak nak kena naik motor kamu sungguh. Itu sebenarnya menyuntik semangat saya untuk menjadi orang yang sedar dan belajar semua. Saya tak pergi overseas macam tuan-tuan semua. Saya buat PhD dekat UMM juga, saya dah bukan relawan. Ya? Tetapi soalnya sekarang, itulah perjuangan bangsa. Jadi hari ini anak-anak kita cuba nak lupakannya. Saya sedih. Sebab cucu saya ramai juga, tak ramai manalah 9 orang. Ada orang berbelaskan. Mereka punya masa depan macam mana? Sekarang nak beli rumah kondo di Shah Alam 600,000, 700,000. Gajinya berapa tuan-tuan? Yang nak beli kondo Shah Alam. Tak mampu anak saya yang gaji setakat 2,000, 3,000. 7,000 kena ada seorang tu kerja hotel. Tak mampu tuan-tuan. Nasib baik saya ada beli satu kondo bagi dekat dia duduk. Tak payah sewa. Tapi itu seorang. Bolehkah kita buat untuk semua anak kita? Ha, kalau tuan-tuan banyak harta tak apa. Tapi soalnya boleh tak orang-orang lain buat begitu? Tak boleh. Mereka kena ada pendapatan sendiri. Tapi macam mana nak beli? Ya, PKS sekarang bukan lagi parti, bukan lagi apa tu kita state agensi masa zaman Datuk Solomon, ya, naikkan rumah murah, apa tu kita kata, rumah bangsa murah, kondominium murah. Itu zaman Datuk Solomon. Tapi sekarang mana ada? Mana ada? Saya sedih tengok. Sekarang Shah Alam dah jadi bandar mahal. Semuanya mahal. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kita perlukan suatu wakil rakyat yang baru, MP baru, yang berjiwa rakyat, yang memang telah melalui susah payah menjadi orang Melayu yang berjaya macam-macam jaya. Ya? Kita mahu mereka dia naik, dan anak-anak kita kena sokong dia. Sebab dialah orang-orang yang telah melayari tahun semua dasar kerajaan, dan dia adalah sebahagian daripada pekerja tabik sebelum dia jadi, dia dibuang kerja dia. Finish. So bagi saya tuan-tuan, kita mesti membina semula keagungan orang Melayu dengan tuan-tuan yang banyak pengalaman, banyak pengetahuan, banyak networking. Ya, buang-buang yang tuan-tuan buat satu dinner ke, panggil anak-anak. Dan yang bercerita sampai, panggillah kawan-kawan yang dulu pernah jadi KSU ke, timbalan KSU ke, pengarah bahagian ke, panggil dan bercerita. Ada seminggu lagi ni, tolong. Sebab bagi saya, kita tak ada pilihan lah. Memang media sosial ni memang dia punya penangan tu. Tapi saya percaya personal touch pada anak-anak kita itu akan juga memberi makna yang besar. Dia keluar buku DBM, itulah yang boleh. Jadi tuan-tuan, itulah perpecahan Melayu sedang berlaku dengan jelas. Kita yang berkuat di belakang UMNO tu tuan, kena betulkan. Sebab ahlinya 34 juta ke 37 juta. Orang lain 100 ribu, 1 juta, pas 1 juta. Orang lain 100 ribu, 200 ribu. Mana lagi kita nak harap? Sepatutnya semua parti-parti kecil tu bubar. Ya, bubar. Macam Semangat 46 bubar. Kan, join balik tu. Tapi sebab you ada pemimpin yang memang hantu, ya, yang memang kejam, bergaduh dengan semua orang, dengan Tengku Abdul Rahman, ya, ingat surat dia, personal letter dia, bergaduh dengan Musa Hitam, bergaduh dengan Anwar Ibrahim, bergaduh dengan Kuli, ya, bergaduh dengan Najib, bergaduh dengan Pak Lang. Akhirnya sekarang dia mau, ya, mengumpulkan satu kerajaan di bawah pimpinannya. Kita yang sedar ni, yang dah tahu perpecahan Melayu akan memusnahkan Melayu, akan menghancurkan anak-anak cucu kita masa depan, maka kita kena betul. Sebab itu tuan-tuan, pendekatan yang terbaik ialah keluar dari kita. Kita dekati anak-anak, buat makan malam ke, buat santai-santai, buat barbecue di laman-laman rumah kita, tak payah jauh. Bagi anak-anak kita bincang, kita bercerita. Supaya anak-anak kita, sebab mereka muda, cerita 1992 mereka belum ada. Atau cerita Tengku Razali 1986 belum ada sampai UMNO diharamkan. Hari ini separuh harta UMNO tak boleh dapat kembali sebab dia diharam, sebab dia tubuh UMNO baru. Ya, kan? Tuan-tuan pun tahu, mungkin ada pegawai kerajaan di sini yang terlibat. Dan saya ingat tuan-tuan, satu perkara yang paling saya sedih, apabila UMNO diharamkan, ingat 1988, seminggu, satu minggu itu Malaysia dipegang oleh MCA. Ingat tak? Dia punya opsi. Dan akhirnya Sami Belu yang minta dia kembalikan kuasa politik kepada Tun Mahathir sebagai
pemimpin UMNO baru. Dengan berat hati disedahkan, tetapi kita pernah ditakbir satu minggu oleh orang bukan Melayu. Tuan-tuan nak ke lagi benda macam tu? Tak nak. Tak nak kan? So walaupun depannya ini orang Melayu, bertopeng Melayu tetapi suka menari Hindustan kan? Suka menyanyi wele-wele kata pentas. Ya, tapi bila berjumpa orang Melayu membaca Al-Quran yang satu dua batang, maka kita percaya dia jangan tuan-tuan. Sekali kita tertipu, sekali kita dah tengaduk, mesti kita nak tengadap. Janganlah dua kali tengaduk baru kena mengadap, bodohlah. Ya, memang bodoh. Sebab itu tuan-tuan, kalaulah belang dia dah tunjukkan dalam PR 14 dulu, jadi kerajaan 22 bulan. Lepas itu dia punya pengganti pun 17 bulan darurat diisiarkan, 6 undang-undang darurat dilaksanakan tanpa parlimen ada. Parlimen digantung. 600 bilion telah dibelanjakan untuk bagi projek-projek terus. Ya, 600 bilion. 6 undang-undang yang tidak diluluskan oleh parlimen tetapi dilaksanakan. Itu semua salah guna kuasa. Jadi buat apa kita nak pilih Perdana Menteri yang memang menyepelekkan? You ingat tak di atas pentas dia offer 30 juta untuk siapa yang boleh melompat kepada partinya, betul kan? Ingat tak? Ingat tak? Atas pentas tu ditawarkan 30 juta untuk melompat sebelah dia. Itu rasuah. Tapi kenapa kita boleh maafkan? Jadi itu tuan-tuan kena baca. Baca banyak-banyak. Ya. Tadi saya sebut Adi Putra ya, film-film tu. Saya tengok ya, minta maaf dah tuan-tuan, saya pindah ke Adi Putra pula. Dia Dato' Adi Putra. Dia bintang filem. Dia orang Singapura. Pelajaran sekolah menengah. Tetapi bila kita dengar dia punya kupasan tentang politik negara, dan dia adalah penyokong PN, tuan-tuan sebenarnya kita respect kepada dia. Bahasanya bagus, bahasanya indah, dan penuh falsafah, dan penuh kita keikhlasan dan terus terang. Adi Putra, dia pelakon. Tambah pula anak-anak kita bukannya pelakon, bukannya orang yang telah membuat box office ya untuk satu filem Melayu. So bagi saya itulah, apa pun perkara yang kita lalui, kita mesti hargai rakyat kita. Sebab itu tuan-tuan tolonglah pujuk anak-anak kita ya. Saya pujuk anak saya, ni tolong pujuk. Anak saya tak ramai. Saya anak 5 orang, seorang dah meninggal dunia ya, leukemia, kakak ya. Tengah anak lelaki saja ya. Tuan-tuan pujuklah cucu kita yang dah 18 tahun. Saya cucu saya tak ada sampai 18 tahun. So anak-anak kita pujuklah. Tetapi tuan-tuan kena ceritakan kenapa. Kenapa? Apa fakta-fakta ini yang mesti kita lakukan? Tuan-tuan, saya kaji sejarah. Apabila hari itu BN tak menang, bila saya tengok pilihan raya pukul 5-4 pagi, saya jatuh saja tuan-tuan. Saya menangis tak berlagu, kata orang Melaka. Menangis tak berlagu. Menangis dalam hati, dengan sedih. Selama 3 minggu saya tak boleh pandang dunia. Sebab saya rasa inilah kelemahan orang Melayu yang paling teruk. Dan hari ini kita berusaha untuk bangkit semula. Dan tuan-tuan kita membantu. Sebab kalau kita tidak ada kuasa politik tuan-tuan, semua pasal dalam perlembagaan kita 153 itu akan dihapuskan. Mereka dah buat satu jantung kuasa untuk mengkaji isu-isu perlembagaan. Dan termasuk 153 yang memang mereka tak puas hati sejak kita merdeka 1957. Sejak pilihan raya 59, pilihan raya kita, mereka telah attack 153. Sampailah dasar ekonomi 13 ini berlaku. Dasar ekonomi Melayu mula, dasar ekonomi baru dibuatkan. Sampai sekarang mereka simpan dendam. Mesti buang itu 153. Tuan-tuan, itulah nyawa orang Melayu dalam negara ini. Dengan 153 kita boleh bina marah. Marah yang sekarang ni kita punya Tan Sri duduk di sini. You tahu kenapa kita dapat marah tu kan? Marah itu ditubuhkan 1966. Marah itu adalah daripada satu organisasi yang telah ditubuhkan oleh British pada tahun 1950 yang namanya RIDA, Rural Industrial Development Authority, yang pengurusinya Dato' Ong. Apa RIDA itu tuan-tuan? Di situlah satu perjanjian British sebagai kerajaan akan bantu membantu kampung luar bandar dari semua segi. Pembangunannya, sekolahnya, jalan rayanya, air bersihnya, elektriknya, dan beasiswa untuk hantar anak-anak luar bandar ke luar negara. Dan benda itu jalan 5 tahun, tetapi sebab komunis maka dia punya duit dikurangkan. Akhirnya masa dah menikah tahun 65 buat Kongres Bumi Putra yang pertama. Saya percaya mungkin ada Dato' Tan Sri dan saya terlibat. Kongres Bumi Putra 1965 yang dibuat, dan 1966 Akta Mara ditubuhkan menggantikan Akta RIDA 1953. Dan kenapa kita dapat RIDA dan kita dapat Mara? Kerana kita melepaskan
yang lahir di negeri ini gitu. Kalau lahir di Perak, maka dia boleh menjadi rakyat Perak, rakyat Sultan. Dan sejak itu tahun 1951 sampailah 57, mereka menjadi rakyat dengan senang. Kerajaan tubuh Garida dan bantu. Kita ada kolej latihan Jalan Loni, lepas tu jadi kolej Mara, lepas tu jadi ITM, dan lepas tu menjadi Universiti Teknologi Mara. Nah, itu semua pengorbanan kita. Sebab itu UITM tak boleh dibuka kepada non-Malaysia. Setengah orang Melayu tak faham cerita sejarah, tak faham pengorbanan kita. Oh, kenapa salah? Ini kan Malaysia. Nah, itulah orang bentuk sejarah macam itulah. Kita korbankan kewarganegaraan kita, kerakyatan kita, lagi negeri Melayu untuk terima orang bukan Melayu. Sebab itu kita kongsi. Kita sanggup kongsi negara kita dengan mereka semua. Tapi itu cerita tahun 1951. Bila nak merdeka, Tengku Abdul Rahman UMNO lepaskan kerajaan Jusoli tanpa syarat kepada siapa sahaja yang lahir sebelum merdeka, yang lahir pada hari merdeka, dan yang lahir selepas merdeka. Dan bila kita buat Malaysia, kuasa yang sama. Cuma kita ganti sebelum hari Malaysia, pada hari Malaysia dan selepas Malaysia. Siapa sahaja yang lahir Jusoli, merayakan secara birth, ya, bapak, maka dia menjadi warga negara Malaysia. Tuan-tuan, apa kita nak? Tetapi itu cerita yang dah lepas. Mereka dah terlupa. Mereka ingat mereka adalah equal macam kita. Itu sebab tuan-tuan kena belajar sejarah. Sebab itu selagi hayat di kandung badan, saya akan tolong bantu cerita pasal sejarah. Sebab benda ini dalam sejarah. Hari ini dalam buku teks pun dia kacau, ya? Parti Komunis Melayu diangkongkan, ya, orang-orang kiri yang dulu sokong komunis, ya, macam Burhanuddin Ahmad Samam disokong, dimasukkan dalam teks. Padahal cerita itu adalah tentang UMNO membuat kerajaan baru, Persekutuan Tanah Melayu. Ini buku teks yang sekarang digunakan di sekolah, menggantikan buku teks lama. Dan di bawah kerajaan yang lama, ya, mereka tak pedulikan perkara ini semua. Siapa yang membuat buku teks itu adalah orang-orang yang memang ada kepentingan dari sebelah sana. Itu sebab itu tuan-tuan, bila dia pegang kuasa politik, dasar negara ini menjadi hancur. Kalau kita nak buat, kita ada prosedur, ada protokol. Pegawai kerajaan selalu dengan ini dia satu langkah demi langkah. Tapi pada mereka arah ke, tukar buku teks. Itu saja tuan-tuan. Sebab itu saya harap, ya, BN akan terus kembali pada kerajaan dan kita betulkan buku teks kita. Sebab selama 10 tahun buku teks itu akan dipakai dan kita tidak, dia akan mempengaruhi jiwa anak-anak kita dan mereka akan tidak menghargai UMNO. Mereka tidak akan menghargai Tuan Abdul Rahman, Tuan Razak. Banyak mereka masukkan semua gambar orang bukan Melayu. Itu tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, saya harap tuan-tuan pujuklah anak-anak. Sebab orang muda ni dia tak tahu apa-apa. So, kalau dia salah pilih, kita yang salah. Sebab kita tak cerita pada mereka. Kita tak beritahu mereka. Kita pun tak tahu apa benda nak beritahu. Tuan-tuan adalah pegawai kerajaan kanan yang bergelumang dengan pembentukan dasar-dasar negara kita, terutama lepas 13 Mei 1969. Dan baru-baru ini masa PH dulu, dia minta dasar ekonomi perpuluh ataupun pasal 153 itu dibagi tempoh. Tuan-tuan, masa kita merdeka diberi 15 tahun. Tetapi bila lepas 13 Mei, Tuan Dr. Ismail ingat tak? Tuan Dr. Ismail kata indefinite, maknanya pasal 153 itu kekal selama-lamanya, tidak ada tempoh. Tapi PH masih dipegang kerajaan, dia minta tempoh tertentu dasar ekonomi apa itu 153. Tuan-tuan, orang Melayu masa itu ataupun kita rakyat mana tahu? Kita baca surat khabar dan tak ada ulasan. Saya ni mengajar di UNIMED. Lepas UITM kan, tak dapat sambung dengan UITM, saya pergi UNIMED. Dan saya komen perkara itu. Daripada Kementerian Pendidikan, tahulah siapa menteri masa itu kan. Telefon ni, Dato' Ramdhani, Profesor Ramdhani, influencer dia kata. Dia cakap nanti orang tengah, dia berasal universiti. Tolong buang dia, tolong perhatikan dia. Akhirnya saya kena dapat surat cinta daripada buang universiti tau. Dato' tak boleh cakap macam-macam ni. Kalau nak cakap melalui universiti. 20 tahun saya jadi komentar untuk RTM, TV3 dan sebagainya. Ya, RTM itu bila pilihan raya saya bagi komen selalu. 20 tahun saya ada program tokoh-tokoh Malaysia dalam RTM dulu. Tetapi tuan-tuan, saya seorang senior profesor telah diberitahu, saya kena beritahu, hantar setiap kali nak cakap tu kena dapat kelulusan daripada universiti. Profesor daripada UTM tu, Profesor Tiwo tu kan, Dr. Siva daripada USM, tak ada pula dapat surat cinta macam tu. Tapi bila Melayu dapat, nampak tak macam mana orang Melayu tukar Melayu.
Sejak itu saya berhentilah daripada Unimed. Bukan apa tuan-tuan, saya sedih. Kebebasan bersuara dikatakan ada. Oh, dulu masa Datuk Najib ada kebebasan suara. Orang mengutuk Datuk Najib bukan main macam-macam. Tapi masa yang baru tu, kali kedua jadi kebebasan bersuara tidak. So, apa guna kita jadi profesor? Lebih baiklah saya berhenti, saya duduk rumah dan saya bercerita saja pasal sejarah. Buat video. Itulah cara yang terbaik. Sebab orang Melayu ni lupa. Dan anak-anak muda kita dia tak tahu. Dia tidak mengalami. Sebab itu tuan-tuan kena balik, kena beritahu pada mereka tentang sejarah yang telah kita lalui. Penat jerih tuan-tuan. Dasar ekonomi baru adalah satu perkara yang cuba membangkitkan orang Melayu kepada bukan. Tetapi bila dia pegang, tabung haji dibuang. ASBN pun kita dapat sikit dan sebagainya. Tuan-tuan, inilah perkara-perkara yang mesti kita betulkan semula. Dan macam-macam fitnah kapal-kapal perempuan dan sebagainya. Bagi saya, tuan-tuan, tolonglah. Kita tak ada pilihan kecuali menaikkan. Sebab kalau BN tak naik kali ini, kita akan hancur selama-lamanya. Ya? Saya sedih. Dan kalau saya belum mati, benda itu dah hancur, dia tak kembali, saya rasa saya bertanggungjawab juga. Ya? Tetapi saya bukan orang anak saya. Keharap semua orang pengaruhlah. Tolonglah cakap dengan bapak. Sebab kalau tak ada apa sekolah menengah Alam Syah, Alam Syah, sekolah menengah Melayu yang pertama tau dibuat. Masa saya sekolah, saya boleh medium. Ya? Saya boleh medium. Di banyak kita punya bos-bos semua bekas orang. Saya Polis Islam Melayu. Ya? Saya masuk buat fungsi di Polis Islam Melayu. Bukan di Alam Syah. Alam Syah. Di Alam Syah. Sebab di kampung saya masuk Alam Syah suka ikat. Tiba-tiba saya masuk Polis Islam Melayu. Ya? Ya, Polis Islam Melayu sekarang itu kelasi di Seksyen 17 tu. Dan masa 13 Mei kami dikepung oleh orang-orang kelilingnya. Tahu itu PJ kan? Session 17 di PJ sana. Kami dikepung makan sarden selama 3 minggu. Nak muntah. Nah, itu maknanya polis pun tak dapat kawal. Tak ada polis yang kawal di situ. Kita tutup gate. Cuma mereka tak masuk je dalam kawasan polis. Ya? Sebab itu tuan-tuan, saya walaupun saya tak serik macam orang menjadi askar. Saya tulis buku, sebuah buku, tuan-tuan beli-beli. Saya ada tulis beberapa buah buku yang bagus. Dan duduk-duduk ni bacalah. Walaupun baca buku agama banyak, tapi bacalah. Dia baca buku Dato' On bin Jaafar, pengasas kemerdekaan. Yang mengasaskan kemerdekaan itu adalah Dato' On, bukan Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman sangat naik merdeka. Tetapi yang tepat semua hutan untuk bagi kedudukan selesa bagi kita merdeka adalah Dato' On bin Jaafar. Pemimpin UMNO yang pertama, yang telah letakkan 153, yang letakkan 181, yang letakkan perjanjian 48. Dialah sebenarnya orang yang mencintai. Tapi bila pilihan raya dia kalah. Sebab orang Melayu pandai propaganda. Maka Tengku benar, maka ketepilah dia. Tak apalah, itu nasib dia suratkan Tuhan. Ya? Tetapi saya nak beritahu, you bacalah. Kerana semua jenius Melayu pada masa itu, dia tak payah masuk universiti. Tetapi dia boleh fikir pasal bangsa dia. Lepas tu, you baca buku Tengku Abdul Rahman. Dewan Bahasa, cuba baca. Macam mana Tengku telah main politik bersilat depan orang Melayu, dia condemn Cina, dia condemn British. Tapi belakang kita dengan orang British, Henry Gurney, sir, you know, that's what joke. Orang Melayu tahulah, they know that word, that's smart. So dengan British, dia delight. Sebab itu British bagi dia kemerdekaan. Sebab kerakyatan dia bagi percuma. Itu yang orang-orang Melayu minta. Ya, suatu suara MCA, satu suara MIC lawan satu suara UMNO. Kalah tak UMNO? Satu lawan dua. Kalau sebab itu Tengku kena lepaskan kewarganegaraan secara jusuri. Kena faham itu. Kalau bila kuasa politik bargaining kita atau tolak ansur politik kita kurang, maka kita lemah. Hari ini inilah masalahnya. Sebab itu saya rasa kerajaan yang baru ni 22 bulan saja. Sebab tekanan-tekanan daripada DPP terlalu banyak. Kementerian Kewangan apa yang dia buat? Sekolah sini makin banyak dibagi, polis sini makin banyak. Sekolah kebangsaan dibagi kurang keuntungan. Macam-macam lah. Pusat apa tu, sekolah tapis ditutup dan sebagainya lah. Banyak pun tuan-tuan pun tahu. Ya, itu pegang kewangan tu bukan orang kita. Ya, itu sebab saya rasa manifesto BN itu cukup cantik. Tuan-tuan baca. Dia membela semua section, semua golongan. Ya, dan saya harap tuan-tuan bila nak meyakinkan anak-anak, baca lah. Ya, duduk-duduk baca. Dia sampai baca lah buku-buku saya untuk dapat kekuatan semangat. Kita tak tahu bila Tuhan jumpa. Kan? Tak tahu bila Tuhan jumpa. Macam saya, suami saya dijemput tahun lepas. Tinggallah saya seorang-seorang. Dia sunyi juga. Tak ada kawan. Ya? Tapi bila ada kawan tu, kita tahan. Tapi kadang-kadang macam tu. Ya? Jadi siapa yang masih ada kawan ni, saya sayang. Ya? Peluk-peluk lah supaya
jangan kita miss kat di Facebook ya, bila dah tak ada. Ya? Hindu nanti tahu bila seseorang macam saya nak peluk siapa. Ya? Ah, itu tuan-tuan, peluk cucu kan? So saya cucu-cucu je sekarang, peluk cucu. Jadi tuan-tuan tolonglah selamatkan anak cucu kita ya. Tolonglah. Sebab bagi saya boleh bercakap. Tapi kalau tuan-tuan tak sedar apa yang kita cakap susah. Sebab bagi saya cukuplah 20 bulan. Banyak perkara sebenarnya detail. Tapi tak apalah, tuan-tuan pun dah mengalami, tuan-tuan pun tahu. Tapi tugas kita sekarang ialah mendidik atau meminta anak-anak kita tolong hidupkan semua UPN punya kuasa sebagai sebuah kerajaan dalam negara kita. Boleh tak? Yes. So, yes. Boleh-boleh insyaAllah. Kalau kita berdoa banyak-banyak. Sebab mengikut setengah-setengah orang, mereka terpengaruh dengan daya-daya daripada sana. Tetapi kita mesti dengan iman kita kuat. Dan kita tahu kita bertuhankan Allah SWT. Dan kita mesti mendoakan yang terbaik untuk anak cucu kita. Dan kita bekerja. Kalau selama ini kita telah menjadi pegawai tadbir yang baik, yang buat dasar-dasar negara, bukan untuk kita, tetapi juga untuk orang Melayu keseluruhannya, rakyat Malaysia seluruhnya, kenapa tidak? Ada ujung-ujung usia ni, kita pujuk anak-anak kita supaya jangan buat kesilapan yang sama seperti pilihan ini yang berkongsi. Boleh tak? Boleh ya? Boleh. Okey, terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.